dari satu umbi bisa menjadi 12 umbi saat kita panen. Dan ini adalah bawang merah yang tertolong, bisa tertolong segini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama saya di my channel, channel yang membahas tentang tanaman baik di polybag ataupun di lahan langsung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan update ya tentang perkembangan tanaman bawang merah di usia 65 hari setelah tanam. Untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman, bisa dikatakan gagal panen. Nah, kenapa bawang merahnya kok bisa begini? Ini karena pH tanah terlalu rendah. Nah, pada waktu saya melakukan pemupukan yang ketiga, tanaman bawang merah di usia 35 hari di video kemarin, selang beberapa hari tiba-tiba turun hujan sehingga menyebabkan tanaman bawang merah daunnya menjadi kuning seperti ini. Dan ada juga yang terkena embun tepung yang berbintik-bintik putih pada daun bawang merah. Karena di daerah saya cuacanya sangat dingin sekali. Dan bisa dilihat, ini adalah yang terkena embun tepung berbintik-bintik putih pada daun. Nah, untuk saat ini bagi teman-teman semua yang sedang menanam bawang merah, ini perlu dibuat contoh ya untuk mengatasinya pada saat cuaca ekstrim agar tidak terlanjur bawang merahnya seperti ini, seperti punya saya ini ya teman-teman. Caranya cukup mudah. Dikala saat ini panas, tiba-tiba turun hujan, dan ini diharuskan ya teman-teman. Nah, untuk mengatasi tanaman bawang merah yang mengalami pergantian cuaca yang dulunya panas tiba-tiba turun hujan, bisa menyebabkan pH tanah yang rendah turun, supaya tanaman bawang merah bisa sehat kembali langsung diatasi dengan ini ya teman-teman. Ini adalah dolomit atau kapur pertanian. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung aplikasikan kapur pertanian atau dolomit ini di sekeliling tanaman, contohnya seperti ini, bertujuan supaya pH dalam tanah, pH dalam media bisa naik ya teman-teman, dan mendekati netral, maka tanaman bawang merah akan tertolong dan bisa berumbi. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang perlakuannya tidak telat ya, bisa tertolong dan bisa berumbi ini, dan daunnya pun aman ya. Oke teman-teman, coba kita panen ya teman-teman, yang bisa tertolong padahal sudah mulai berumbi. Hasilnya pun tidak maksimal,
seperti ini. Ini teman-teman. Ini satu umpi guys, bisa sebanyak ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Satu umpi bisa jadi 14 umpi ya teman-teman. Karena penanganan yang telat, dengan kondisi cuaca yang tak didukung ya teman-teman, bisa dikatakan gagal panen karena tidak semua bawang merah berumbi. Contohnya seperti ini tidak bisa berumbi. Ini teman-teman, padahal satu umbi bisa jadi seperti ini. Untuk bawang merah yang saya pupuk menggunakan NPK Mutiara Dimix dengan micin. Ini adalah satu umbi. Coba kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari satu umbi bisa menjadi 12 umbi saat kita panen. Dan ini adalah bawang merah yang tertolong, bisa tertolong segini. Alhamdulillah, ini yang bisa kita tolong ya. Nah, demikianlah teman-teman untuk video kali ini, cara mengatasi supaya tanaman bawang merah tidak gagal panen saat cuaca tidak mendukung ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya pemula yang menanam bawang merah di polybag. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan info terbaru dari Man Channel. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan juga sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.